Siapa yang mungkin? Yang mungkin itu adalah makhluk. Kita ini mungkin, ya. Sampai bila-bila pun mungkin, sampai kapan pun mungkin. Kita di dunia mungkin, di akhirat juga tetap mungkin. Kita tidak akan berubah menjadi mustahil dan tidak akan berubah menjadi wajib. Ya, tidak secara akal, secara logik. Ya. Mungkin itu artinya mungkin ada dan mungkin tidak ada. Itu. Dan hukum atau status mungkin itu dari dunia sampai akhirat. Kita meskipun di akhirat abadi tetap mungkin hukumnya. Arti mungkin Allah kan wajib ada dan mustahil tidak ada. Kita dari segi kita itu wajib tidak ada dan mustahil kita ada. Maka kita bukan wajib dan bukan mustahil. Kita adalah mungkin. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Karena wajib itu, wajib ada itu hanya Allah. Mustahil ada itu, ya tidak ada sama sekali. Kita kan ada. Kan wajib ada kan Allah. Kita wajib tidak ada, bukan mustahil. Wajib tidak ada. Berarti ini kita ada, statusnya mungkin adanya itu. Ya, statusnya mungkin. Nah, kudrah Allah berkaitan kepada yang mungkin, kepada kita. Kita ini makdur Allah. Ya. Jelmaan kemampuan dan keperkasaan dan kekuasaan Allah itu makhluk. Bukan kita yang punya kemampuan, Allah yang punya kemampuan. Ciptaan ini semua adalah min makduri. Ya. Karena Allah punya maha kuasa, maka kitalah ciptaan dari maha kuasa. Boleh kita contohkan kepada kita, kita punya kehendak. Tetapi kalau tidak mampu membuat, tidak jadi. Misalnya ada orang, perumpamaannya itu sering di akidah orang naik pohon kelapa. Ada seorang istri hamil, ngidamnya pengen minum air kelapa. Ada pohon kelapa di sebelah rumahnya, tinggi banget. Suaminya kagak bisa naik kelapa. Itunya maknanya dia enggak punya kudroh. Tapi karena bininya ngerengek-rengek minta, dia punya irodah. Punya irodah. Dia liatir jangan pohon kelapa. Masya Allah tinggi men ya. Irodah sama irodah pengen, cuman kudroh enggak bisa. Tetapi karena istri jadi kudroh tiba-tiba ada. Sampai dah ke atas. Habis itu mungkin udah terakhir itu enggak lagi-lagi udah. Dicoba-coba sekali lagi mati bisa jatuh. Nah, itu memang kita tidak memiliki kudrah. Ya. Nah, Allah punya irada dan punya kudrah. Makanya Allah fa'alu lima yurid. Allah dapat melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena punya kudrah. Nah, kudrah ini bergantung kepada yang kepada mungkinat satu. Kedua, kebergantungannya kepada mungkinat tanpa batas. Kalau kita kan punya batas tadi itu cuman sekali-kali doang orang enggak punya kudrah. Yang punya kudrah juga ya, enggak mungkin naik kelapa satu hari sampai 10 kali. Enggak mungkin. Ada batasnya kudrah kita. Gitu.